hampir lupa. Oke, halo guys, kali ini gue akan bermain sebuah game yang tidak seperti biasanya, bukan game Steam, juga bukan game-game indie dari developer ternama ya. So, gue akan memainkan game buatan Indonesia. Bisa kalian lihat di sini ada Evil Force Setup Alpha versi 001 ya. Ini adalah Alpha series, jadi ini di bawahnya beta. Wait, salah. Oke, gue akan kasih lihat mulai dari instalasi gamenya ya. Oke, kita ke sini dan kita buat foldernya ternyata. Oke, kita buat foldernya and di sini ke sini dan make folder kita kasih nama Evil Force. Oke, dan kita ekstrak. Sekarang kita ke game D dan di sini bakal ada oke. Kita ke Evil Force-nya dan mari kita mainkan. Gua bakal pakai resolusi gua di note. Gua akan coba ya, ini gua ada dua monitor ya, tapi yang gua record itu monitor satu. So kita coba window no, kayaknya nge-crash ternyata. Oke, sebentar sini dan kita main window aja kalau gitu. Kita ke ya, seperti kalian lihat di sini settingannya masih ini ya, masih seperti ini. So returnnya apa return ya? Oke, jadi mungkin nanti mengingat banyak banget ini inputnya, so kayaknya bakal banyak yang bisa dilakukan. Ini settingannya fuck, gimana sih? Oke, settingannya ultra ya, bisa kita lihat. So play. Oke, belum bisa ngapain, baru bisa jalan-jalan doang. Area aman. Oke. So, kita pencet backspace. Apa yang terjadi? Enggak ada. Enter, shift. Oke, ini cuma baru ini kontrol standar aja. Belum bisa bertempur atau apa ya, peluru 0.70 tapi gimana ngeriok ya men. Belum jetpack, belum bisa. Oke, sepertinya untuk ultra segini harusnya bisa lebih lagi ya. Ini sih masih kayak setting medium low ini. Ya, berharap ke depannya bisa diperbaiki lagi teksturnya. Rumah gedungnya udah oke. Ya, segini udah oke. Untuk environment-nya oke, beneran. Environment-nya udah oke. Untuk si modelnya sendiri ya perlu diperbaiki, tapi segini udah oke lah untuk awal alpha tester. Atau karena gua pakai 720p jadi begini, gua gak tahu juga. So tadi gue pakai ukuran natif, monitor gue malah crash. So far so good, gue berharap bisa naik mobil. Aduh, diklik kanan. Oke, belum ada. Maju seperti biasa, WSAD, lompat space dan sprint, shift. Caps lock gak ada, control gak ada, alt. Ini mungkin harus
bisa reload tapi belum ada, itu equip harusnya ya, belum ada gitu, tapi berkait kecuali basic movement karena untuk mundur CFC. Oke, ini apa? Aduh, oke, ininya petanya masih apa, peta lingkupnya masih sedikit ya. Ini udah mentok dan gue nggak punya senjata apa-apa. Coba kita bisa ke rumah itu nggak? Ini masih apa, peta lingkupnya masih sedikit. Oke, nggak bisa. Nggak bisa ke rumahnya. Ya mentok. Oke, masih belum ini ya, masih belum luas cakupannya. Ya cuma 103 MB, what do you expect ya, masih ya ngebug ini itu masih tembus-tembus, buset lalalalala. Kita bisa berenang gak? Ya masih belum sempurna, so kayaknya gue cuma bisa gitu-gitu doang ya. Sekian impresi gue dan bye-bye.